Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat apa dan sahabatan dimanapun berada ya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa dukung, like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Aan Afan Pemilik Office. Sekarang saya lagi ada datangan tamu. Lagi masak dia. Tahu lagi masak apa? Udah jago masak atau lagi belajar masak? Jago masak. Ada presidennya yang kita di sini, Mas Pristiwanto. Sahabat Afan Cilacap. Jauh-jauh mas ya, datang dari Cilacap. Lagi masak apa nih mas? Masak ikan ini sambal terasi. Wow. Selain jago mengkoordinir apa sahabat-sahabat, jago juga mas. Ada yang korelasi. Kena semua. Ini Mas Presi lagi potong bawang. Ini buat apa Mas? Buat bumbu. Iya. Mungkin salah saya ngomongnya. Soalnya salah nanya. Ini buat bumbu. Cumi. Cumi. Ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai rebus juga, dan satu nih yang harus ini untuk ikan tumbung. Bumbu lengkap. Ini blender sendiri kali ya? Resepnya ini rahasia. Gak ada yang boleh tahu. Sekalipun yang ngamera, sekalipun yang kamera minta boleh. Cuma dengan rasa lebih. Sekalipun biasanya kalau bumbu masakan itu mas ya, itu cumi. Cumi. Wow. Oh ini cumi yang biasa di seafoodnya Bang Iwan ini. Wow. Ini biasanya dibikin cumi tepung saus tiram, enak. Tapi Mas Tri, kalau kita ngomong-ngomong soal bumbu masakan nih ya, sekalipun resepnya bumbunya sama, tapi kalau beda tangan pasti beda rasa ya. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Sekalipun sama bumbunya, pakai ini pakai itu apa segala tuh nyono itu, beda tangan, bedanya masak, beda rasa. Sambel aja sambel kalau kita nyambel lain tangan lain rasa. Tapi biasanya kalau kamu masak masuk ke rumah saya sambel yang masak. Air laut siapa yang ngasih? Udah gitu aja ya. Mana-mana tetap pantau terus channel Aan Afan Pemilik Official. Jangan lupa like, comment, subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.